Siapkan kertas. Karena ini harus latihan menulis, jadi tidak boleh hanya tanya jawab. Tanya jawab jadinya conversation dan mengenal huruf. Nanti setelah ditulis, dikirim ke email dan inbox. Nah, sudah ditulis dulu yang ini, soal latihan list karakter baru 1. Tulis nama, nomor induk, dan tanggal hari ini. Sudah. Sudah ditulis di kertas yang Anda siapkan. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama sampai 10. Nah, di sini ada 10 soal diisi kotak yang kosong. Nah, dengan syarat soalnya juga harus ditulis 1 sampai 10, karakter mandarinnya apa, pinyinnya apa, artinya apa. Nah, isilah yang kosong. Iya. Satu baris. Misalnya yang satu, ren, tulisan karakter ren, kemudian pininya ren, kemudian artinya. Ditulis semuanya, dan yang kosong itu harus diisi. Oke, ma? Hao, heng hao. Nah, bagi teman-teman yang tidak bisa mengetik juga bisa tulis di kertas. Ditulis saja. Boleh kirim ke email juga. Atau ke FB. Nanti setelah selesai. Setelah pelajaran selesai. Sudah? Sudah 1 sampai 10. Ini ada 30 soal nih. Masih ada 20 soal.
Kok bisa? Soalnya nggak kelihatan. Kok yang tadi bisa kelihatan? Oke, nanti yang nggak kelihatan saya upload di Facebook. Soalnya ini di depan ini. Dijawab diisi yang kosong. Kok nggak ada soal? Gak apa-apa, nanti saya upload lagi di Facebook. Oh ya, nge-lag soalnya. Internetnya nge-lag mungkin. Sudah dari 1 sampai 10. Sudah dijawab. Okay. Saya lanjutkan yang ke berikutnya. Nomor 11 sampai 20. Yang belum selesai, nggak apa-apa, lanjut dulu yang sampai no dari nomor 11 sampai 20. Oke, saya balik dulu yang tadi. Banyak yang belum soalnya. Nah, kalau udah selesai, kita bahas dulu jawabannya. Nanti baru kita lanjutkan. Sudah? Oke, kita bahas dulu jawabannya. Oke, jawaban nomor 2. Jawaban nomor 2 apa? Oke. Jawaban nomor 4, Ichien. Henghao. Jawaban nomor 5, Sangke. Hao. Jawaban nomor 6, Inye.
很好。Jawaban nomor tujuh, ingin. Mingnian oh, mingnian. Tahun depan, hengkau. Jawaban nomor delapan, cuyi. Hengkau. Jawaban nomor sembilan, cingtian. Hengkau. Jawaban nomor sepuluh,多少？很好。Sudah selesai? Semuanya dicatat? Oke, sudah ya. Saya lanjutkan. Nanti setelah selesai ingat dikirim. Dikirim. Dikirim hari ini. Nah, ini dari yang selanjutnya adalah nomor 11 sampai 20. Soal nomor 11 sampai 20. Nah, harus ditulis karakter Mandarinnya. Ya. Kelima. Nah, nanti bagi yang bisa mengetik waktu saya tanya boleh menjawab di chat room. Nah, bagi teman-teman yang nggak bisa mengetik, langsung tulis di kertas. Nanti dikirim langsung ke inbox saya atau email. Sudah selesai dijawab, ditulis di kertas, sudah? Belum, oke. Saya tunggu lagi 2 menit. Oke, sudah
sudah bisa kita bahas. Yang 11. Oke, nanti di-upload. Tapi harus diselesaikan juga sekarang juga, kalau bisa. Oke, okay, belum selesai. Sudah, ini yang tadi. Yang tadi yang siapa yang belum salah? 8, 9, 10. Sudah, yang ini yang 1 sampai 10. Oke, okay. Saya lanjutkan. Sudah, oke, okay. Saya lanjutkan. Yang ini sudah.
Sudah? Oke okay, Hal, oke okay, ini kan tahan, ini jawabannya. Nah, bagi yang belum menulis atau mungkin nggak bisa, boleh langsung ditulis jawabannya. Oke, okay, Ma. Sudah? Yang ke-11. Yang ke-14, Qunian, bukan Jinian. Sudah selesai. Kalau mah. Sudah, kita lanjutkan soal yang berikutnya.
可以吗？第21到30题会太难吗？很简单吧，对不对？可以吗？那ini jawabannya. Sesitaan.做广播，各位同学请注意，冰箱已清理完毕，未取回之物品请至传达室领取，谢谢。我们 three announcements. The central place, the bridge is going down. You may do your items back. You forgot to remove your items. Follow 10 p.m. Please come to the reception room to retrieve them. Thank you very much. 信子女做广播，各位同学请注意。冰箱已清理完毕，未取回之物品请至传达室领取，谢谢。Domain 3 announcement. Attention please, the fridge is going now. You may put your items back. If you forgot to remove your items before 10 p.m., please come to the reception room to retrieve them. Thank you very much. Okay. Nah, bagi teman-teman yang nggak sempat menjawab, mengerjakan tugas, nah, saya upload di Facebook. 可以吗？